Surat keputusan gubernur ngeunaan naikna gaji pegawai anu mangsa gawena leuwih ti sataun jadi pasualan. Pangna kitu sawangan gubernur patali jeung kasapukan jeung Apindo Jawa Barat anu jadi dasar putusanana horeng ditempas ku Ketua Apindo Jawa Barat. Ketak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil anu nanda surat keputusan keur naekeun gaji pegawai anu mangsa gawena leuwih ti sataun diebrehkeun poe Senin pasu sore 3 Januari 2022 di Gedung Sate Kota Bandung. Ridwan Kamil nembrakeun Apindo geus nyapukan eta putusan. Intinya sudah ada tanda tangan bahwa kami tidak melanggar PP36. Jadi saya bertahan, mungkin sebagian buruh ada yang paham atau belum, tapi dan begitu adanya. Tapi kami hanya mengatur yang tidak diatur oleh PP36. Itu pun kan tugas kita ini tidak mengatur kalau musyawarahnya berhasil dengan baik. Jadi intinya karena PP36 hanya mengatur upah baru, bukan upah di atas 1 tahun, maka yang kita berikan tambahan rentangnya adalah untuk upah di atas 1 tahun dan sudah saya tanda tangani, tinggal memonitor pelaksanaannya, di mana Apindo kan sudah dikirim surat ya, yang menyatakan akan mematuhi tentulah dengan kesiapan dari perusahaan masing-masing yang tidak bisa disamaratakan. Makanya kan dikasih rentang, ya tidak satu persentase, dan rentangnya dari 3,27 sampai 5%. Tapi di Namprona, sawangan Ridwan Kamil ditempas ku Ketua Apindo Jawa Barat Ning Wahyu. Ngaliwatan pesan WhatsApp, Ning Wahyu ngeceskin dirina ngerong eta SKT cacat hukum. Sokomo pihak nage ngancem bakal ngapet TWN ken Ridwan Kamil upaman tenyabut eta SK. Sokomo kaum pegawai nuka bengket dina KSPI di Erong Bogara Rancang bakal nyorang unjuk rasa di Kota Bandung patali jeng-jeng lengan eta SK anu cacat hukum TA poe Jumat 7 Januari 2022. Budi Hartati, Bandung TV.